Halo, selamat pagi semuanya. Dengan Miss Rosa lagi hari ini. Hari ini Miss lagi di Melasti Beach, ya, di mana banyak sekali tenda-tenda di sini dan Miss lihat itu bagus sekali buat digambar. Jadi topik kita kali ini akan menggambar payung-payung yang ada di pantai. Ya, seperti biasanya kalian ikutin Miss gambar, semoga kalian suka dan ayo kita mulai sekarang. Oke, kita sekarang mulai gambar. Ya, kita sketsa dulu. Biasanya kalau di pantai itu ada ini pattern-patternnya begini nih, ya. Begini kebuka, buka di sini, ya. Di bawah yuk, yang di sini satu, yang di sini satu, ya. Yang di samping sini satu, turun ke bawah satu, ini ke samping satu, turun ke bawah satu. Nah, tadi ada berapa warna di sini? Biru tua, hijau toska, biru muda dan hijau yang ini, ya. Kita masukin campur aja semuanya, ya. Kalian mau pattern apa aja boleh, ya, nggak perlu stripe juga, ya. Mau patternnya ada heart shape nya ada kotak-kotak, terserah kalian, ya. Nggak perlu ikutin Miss stripe gitu, ya. Tengahnya ini misalkan pakai warna kuning. Soalnya ungu sama kuning itu kalau di mix itu bagus sekali, ini suka. Oke. Gambarnya sudah selesai, ya. Semoga kalian suka dan bisa ikutin dan happy drawing.